kesediaan putra untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita siapkan diri untuk berdoa. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa Putra Kudus, kami siap, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Silakan Bu. Kita berbicara harus menyatakan.
membandingkan persegi golongan ribuan. Ini persegi panjang, ini persegi empat, benar? Benar, atau agak tinggi sedikit ya, anak tadi. Coba uji, bandingkan. Putra, kalau begitu membandingkan ukuran. Membandingkan ukuran, maka putra, Glenn, membandingkan ukuran. Atau besar kecil, maka Amos, membandingkan ukuran kain luar sana itu kan, maka bagaimana bunyinya? Membandingkan besar kecil ini, kita tidak mengerti kan? Kain yang dipegang siapa ini? Michel. Bagaimana dengan kain yang dipegang dengan Michel? Besar kecil, kain yang dipegang Mesia lebih besar daripada kain yang dipegang oleh Michel. Berbeda siapa? Ini. Oh, Amos, Amos. Putra. Atau kita pakai warna begini juga baik. Kertas yang berwarna kuning. Daripada kertas yang berwarna hijau, begitu kak? Ya toh. Sama-sama. Kertas berwarna kuning. Tidak kita apa namanya beralih ke
Ini kertasnya bagaimana?
9 setengah 4. Lebarnya berapa? Berapa? 10. Lebarnya 3. 4 itu 3. Berapa? 9. Lebarnya 4. Oke. Dengar. Kelas 4. Untuk dengar baik-baik situ Putra. Untuk pelajaran 2 sudah jadi kita susun sebanyak berapa? Maka kita perhatikan baik-baik di papan. Kita lihat kari mereka punya. Kita lihat kari mereka punya di depannya kan sudah. Panjang meja ada 11 origami. Lebarnya berapa? 5. Maka luas meja itu sama dengan panjang kali lebar. Luas meja sama dengan berapa? Panjang kali lebar. Sekarang kita panjangnya berapa kali? Panjangnya berapa tadi? Ya, 11. Panjangnya 11. Kali lebarnya berapa? 5. 5 kali lebarnya 5. Maka 11 kali 5 sama dengan 55 kertas. Ada berapa? 55 kertas. Bisa kan? Bisa. Kalau mencari luas meja ini ada berapa kertas? Maka harus 55 lembar. Yang ini 55 lembar. Sudah? Mengapa 55? Karena luasnya sama dengan panjang kali lebar. Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa. Oke, sekarang ini kan dari persegi panjang. Sekarang persegi dari kain dua ini ya, bentuknya kurang lebih persegi ya. Bisa tidak ini? Bisa. Bisa tidak ini? Coba. Oh, kamu di sini ukur luas kain ini berapa kertas origami? Bentang kertas ukur, iya. Ambil yang ini kayaknya. Berapa kertasnya? Usahakan supaya tutup semua permukaan ya. Tutup semua permukaan. Benar tidak? Benar tidak? Benar tidak? Benar.
kita masih ibu mau berikan satu contoh suami. Duduk dalam kelompok putar meja bangun sekarang. Sudah, hitung sudah.
Panjangnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
Dia tanya berapa luas kolam. Sudah? Maka dia punya rumus untuk persegi. Rumus persegi apa? Iya, sisi kali. Tepuk tangan untuk kali. Panjang, apa nama? Persegi, luas persegi sama dengan sisi kali. Luas persegi.
panjang kali lebar. Panjangnya 4 cm, lebarnya 2 cm, maka 4 kali 2 sama dengan 8 cm persegi. Itu. Sudah? Sudah, Glenn, sudah habis. Kalau di atas sudah? Bentuknya persegi maka sisi kali 3 kali 3.
dia tangkap saya juga macam miring gini lingkaran ini. Berapa? 2 cm. 4 kali 2 sama dengan? 8 cm. Yeay! Nomor 5. Apa ini? Persegi. Nomor? Persegi. Bentuknya? Persegi. Panjang sisinya berapa ini? Panjangnya 1,5. Lebarnya 1,5. Maka 1,5 kali 1,5 sama dengan? 1. Sama dengan? 2. Kali 1 berapa? 1. Lalu 1,5 kali 1,5? 1. Maka sama dengan 2 cm. Sampai di sini, siapa masih rasa sulit? Sampai di sini siapa masih rasa sulit? Rasa sulitnya di mana, Amos? Rasa sulitnya di mana, Amos? Putra, coba lihat punya dengar orang ngomong, Putra. Amos, sulitnya di mana, Ina? Sulitnya di mana? Oh, dia masih pikir. Meta, sulitnya di mana, Meta? Oh, yang kita ukur, Meta belum tahu ukur. Ina, coba punya tanya, sulitnya di mana? Siapa lagi? Orang tua di rumah. Siapa lagi? Papa. Lagi? Oh. Bukan. Nyaku. Tati. Nyaku.
ketika memberikan bintang. Kalau kita di TK biasa diminta untuk memberikan bintang, enggak toh? Benar tidak? Bintang. Kita tidak mungkin apa namanya? Ibu kasih dua punya uang, tidak mungkin kali ini tidak punya uang. Lovely, lovely. Kita di kalau di TK belajar TK siapa dari TK? Kita semua dari TK kan? Ya toh? Di TK misalnya dia tahu tulis huruf A atau misalnya tahu apa nama susun balok-balok itu kak, ibu bilang saya kasih mau hadiah satu bintang, mau tidak? Mau. Kalau dua bintang mau tidak? Mau. Kalau tiga bintang? Mau. Empat bintang? Mau. Lima bintang? Mau. Yang paling kamu suka bintang berapa? Lima. Kenapa lima bintang? Ya? Nanti kali dapat bintangnya 4. Apabila dapat bintangnya
meja tunggal bentuk persegi ya. Kurang lebih persegi. Apa lagi selain meja tunggal? Apa lagi? Dia kalau punya banyak masa bentuk persegi. Benda-benda dalam ruangan yang berbentuk persegi. Benda tidak baku dan benda baku.